Dan untuk sama ini kami bawakan Zahira Azim dan juga John Ashari bersama kami. Bersama kita ke bersama kami? Macam pening sekejap. Bersama kita untuk filem Juvana 2. Jadi teruskan menghantar tweet-tweet anda untuk bawa goodie bags ini balik. Alright, okey. Sampai tak dapat lagi tweet ke 1,000. Teruskan tweet dan menghantar. Sebenarnya Juvana 2 ni terperangkap dalam kebebasan. Oh, dia Juvana 2 terperangkap dalam kebebasan. Oh, okey. So, ini kita ambil balik daripada Juvana yang pertama. So, mendapat sambutan yang agak hebat. Orang memang suka tengok cerita budak-budak sekolah aja semua. So, apa lagi yang ada dekat Juvana 2 ni yang nak dikongsikan? Korang. Dia dengar konsentrate tu. Dua-dua tak nak jawab. Saya rasa Juvana ni pelakon utama dia adalah Zahira Azim. Jadi elok. Korang sama-samalah. Dia macam ni lah. Okay, kali ni apa yang saya nampak Juvana 2 kali ni, kelainan dan kebestan dia. Boleh pakai. Kebestan dia ialah kerana dia semua dah dibebaskan. Kemudian masalah dia timbul sewaktu diorang dalam kebebasan. Ada freedom. Dalam freedom tu ada konflik lain. Ini dia punya visual sedikit semangat tentang ni. Maksudnya orang kata macam ni, kalau dalam sekolah dulu ada rule semua kena ikut, tapi bila dah ada kebebasan tu lagi teruk ke lagi baik? Lagi teruk. Maknanya sekarang ni dah lebih dewasa lah. Dah lebih dewasa. So masing-masing bawa hal masing-masing, tapi lagi teruk. Lagi teruk bila dia dah terjumpa, dah terinvolve dengan gangsterism yang lagi besar. Masa ni, Syirah masa ni lagi. Bila shoot ni? Bila shoot ni? Akhir tahun lepas? Yalah, ujung tahun lepas ke? Akhir tahun lepas iya ke? Rasanya lah. Akhir tahun lepas. Bila ya? Sebab proses pemikiran tu panjang juga, agak lama. Kami ingat lupa juga. Pula dah. Okey, macam Johan, awak memang sentiasa terlibat dalam cerita-cerita yang boleh dikatakan aksi. Biasa. Gaduh semua. So, jadi dekat Juvana 2 ni, aksinya adakah lebih dahsyat lagi macam Juvana 1 kita ada yang Shahnaz jadi gangster tu kan? Ya, saya. So, yang ni dia ada lagi ke dia dah tak ada? Kali ni Shahnaz tak ada. Kali ni aku lantodak. Lantodak sudah tak ada. Kena culik dengan kakak saya. Kena culik. Dengan Cik Sotong. Okey, so aksi dia macam mana dekat Juvana 2 ni? Lebih dahsyat pergaduhannya? Stunnya lebih dahsyat. Sebab ada kemunculan seorang yang memang bintang. Siapa dia? Pekin Ibrahim. Oh ya. Ya, saya. Pekin pun ada. Dan sekarang ni kita nak Zahir dan juga Johan share one thing about Juvana 2 yang macam kenapa worth watching ataupun perlu diberi sambutan yang hebat. Yep. Saya rasa Juvana 2 kali ni dia akan lebih menarik. Menarik. Apa tu ayat dia? Macam itulah. Sebab kali ni dia ada ramai pelakon-pelakon baru. Takkan mendorong kepada orang buat benda macam tu? InsyaAllah tak. Kalau kita pandai ambil, letakkan pengajaran. Pengajaran tapi macam daripada cerita-cerita Juvana, biasanya dia lebih banyak kepada memberi moral kan? Ujung ceritanya adalah moral, betul tak? Betul. Macam Juvana 2 ni, macam Juvana lah. Kalau Juvana tak ada pun, kalau benda tu nak jadi kat sekolah, memang jadi juga kan. Cuma Juvana ni... Allah bagi akal, fikirlah mana baik. Kalau Juvana serius macam mana? Why? Why do you think Juvana 2 ni lagi lagi bom? Sebab plastik. Perjalanan cerita dia, kali ni kami di luar sekolah. Dan lebih besar lah skop dia. Skop dia lebih besar lah. Macam-macam boleh jadi. Betul? Ya, saya. Jenis. Lagi satu, apa yang saya nampak, ianya lebih kepada persahabatan antara Okay. Anyway, kita ada siapa untuk korang dua tentang kita, dia orang tak tahu ni. Kita ada letak kat Instagram, Twitter, Cabar Johan, Cabar Zahirin. Cabar Johan je yang saya nampak. Cabar Johan dan Azirin. Azirin. Jadi cabaran ni korang dua kena sambutlah. Pantang anak lelaki di Cabar. Siapa Cabar ni? Saya Johan sahut makan cili padi. Daripada Hafizi Zuil JR, Cabar Johan, bukan. Okay. Daripada Wawar Rafi. Nak Cabar Johan makan cili padi sambil kenyek mata. Kenyek mata dengan siapa? Cabar Johan makan cili padi sambil kenyek mata. Memanglah makan cili kenyek mata. Kan? Besarnya. Dia punya faktor. Dia duduk India hari tu sempatlah belajar. Kau ni tak baik. Habis orang India makan cili padi je. Iya. Kau tak tahu ke? Ya ke? Okey, Johan. Bismillah.
Air ada air. Air ada. Air ada. Ni 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 ni. Saya pergi tapau sekejap. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tentu. Ha, macam tu. Doa sekejap. Masa kita kan budak ni susah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Abang Haji. Alhamdulillah. Okey, okey, okey. Cepat, cepat. Aku pegang apa. Okey, okey. Ah, cepat. Johan, want to go? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gigit semua ke? Gigit aku lah. Sikit ke semua ke? Okay. Cepatlah. Tunjuk ke jantan lagi. Want to go? Oh my God! Oh my God! Tu macam menggoda tu. Dia buat macam gula-gula je. Pedas, pedas. Cili padi betul ke gula-gula? Pedas ke tak ni? Tak pedas pun. Ah, tak ada maknanya aku nak try. Tak pedas? Okay. Entahlah. Next. Said na naif. Yang kau ni terpedaya sangat, kenapa? Dia macam tak macam pun. Saya dengan Zahiril akan arm wrestling. Tak ada air lain ke? Arm wrestling. Saya buat demi Juwana. Ah, demi okay. Juwana. Okey, Juwana. Come on. Eh, tapi saya kidal. Awak kidal ke? Anak dia kidal lah kau. Saya tak jangan. Kidal lah betul. Kiri, betul. Memang kalah okay. Aku. Saya akan jadi juri. Okey. Kita tergantung banyak. Dia okay. Kena cakap. Okey, tu lah. Okey, bunyi dah. 1 2 Eh, bagi aku menang tolong ah. Come on, Bob. Bob, come on, Dave. Aku pergi menang. Tak pernah. Okey. 1 2 3 Cepat cepat. Come on, Dave. Jangan bagi Juwana kalah, Dave. Come on, Dave. Kau boleh. Dave, kau boleh. Juwana. Oh my God. Come on. Sebab dia boleh lagi. Come on. Ni bagi Chan ke apa ni? Bagi Chan lah. Kalau nak tengok saya menang, kena tengok Juwana. Okey. Dalam Juwana ada lagi. Menang. Cabar Lofa nyanyi lagu Cina sambil duduk bangun. Tak ada maknanya dah. Aku makan pedas ni. Okey, anyway. Okey, korang kata-kata akhir untuk mereka di sana untuk tengok Juwana pada 28 Oktober. 29 Oktober ini. 29. Okey, assalamualaikum. Saya muka tak payah merah sangat. Pedas. Jangan okay, lupa saksikan Juwana 2 bakal datang ke pawagam anda di pawagam anda pada 29 Oktober ini. Apa menarik, kita ada satu lagi batch baru dalam Juwana yang dibintangi oleh Pekin Ibrahim, Nat Zainal, Syira Ayub, Hasnur Rahmat dan ramai lagi. Ini semua bakal yang bakal menggegarkan Juwana. Nak tengok kita ni masih lagi survive dalam Juwana atau tak? Tengok 29 Oktober ini Juwana 2. Silakan. Saya semoga cahaya Polisivo masuk sikit dalam Juwana. Amin. Amin. InsyaAllah. Thank you so much for us.